Mata sebagai indera penglihatan merupakan organ yang vital bagi manusia. Dengan mata, kita mampu melihat indahnya dunia. Cakupan dunia sangatlah luas terbentang. Di dalamnya banyak terdapat nilai-nilai dan pelajaran. Maka lihatlah dunia dengan hati sanubari, agar kita bisa menangkap inspirasi. Transportasi merupakan hal pokok bagi masyarakat Indonesia. Dengan alat transportasi, maka kita akan dipermudah dalam bepergian kemana saja. Adapun faktor pendukung dari alat transportasi tersebut adalah BBM atau bahan bakar minyak, baik yang jenis premium maupun solar dan jenis-jenis lainnya. Dewasa ini, harga BBM memang senantiasa naik dari waktu ke waktu. Dan dampak dari harga BBM ini tentu saja akan berimbas pada banyak sektor ekonomi. Di satu sisi, permasalahan lain dari bangsa ini adalah sampah yang selalu bertambah volumenya tanpa ada solusi yang berarti dalam penanganannya. Salah satu warga di Dukuh Lebak, RT 3 RW 13 Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban yang bernama Purwanto membuat eksperimen dengan cara mengelola sampah jenis plastik untuk dibakar dan ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Tumpukan plastik itu ternyata bisa menghasilkan jenis BBM, baik itu premium atau bensin, minyak tanah, hingga jenis-jenis solar. Nama saya Purwanto, saya berasal dari Dukuh Kebak RW 13 di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban. Dan keseharian saya sebagai pengrajin genteng di Desa Wirun dan di RW 13 yang saya duduk ini, mayoritas pengrajin genteng, kurang lebih 50 pengrajin termasuk saya. Dan dari usaha genteng itu, kita membutuhkan yang namanya tanah liat. Terus kita menggunakan solar, kita menggunakan kayu bakar untuk kita pembuatan genteng sampai kita nanti bisa kita jual. Kebetulan dari pengrajin genteng, tempat saya kan menggunakan yang dari dulunya kita menggunakan minyak tanah. Sekarang kita menggunakan solar. Kenapa kita menggunakan solar? Karena minyak tanah sekarang harganya sudah mahal. Kebetulan saya lihat-lihat di internet ada sebuah inovasi yang namanya kita sampah plastik kita ubah menjadi BBM sintetis. Nah, dari situ saya juga
tertarik, awalnya kita saya tertarik, terus saya belajar dari situ. Terus kebetulan di lingkungan sekitar saya plastik itu sangat memprihatinkan. Bahkan di lingkungan, di selokan, di sungai-sungai sangat banyak. Berawal dari situ saya bermodal belajar dari internet tadi, saya akhirnya menciptakan, membuat BBM dari sampah plastik. Purwanto dan keluarga sebenarnya adalah pengrajin genteng dari tanah liat, yang mana alat untuk mencetak genteng itu juga memerlukan minyak sebagai pelumas dan akhirnya harus dibakar dengan menggunakan bahan bakar solar. Usaha ini sudah ditekuni dari turun-temurun hingga saat ini menjadi usaha keluarga. Suhu panas sudah terbiasa bagi Purwanto, sehingga ketika sedang memproduksi BBM dari limbah plastik pun ia tak merasa berat dalam memprosesnya. Meski harus memakan waktu selama 6 jam tiap kali ia memproduksi. Dari awal itu saya menggunakan sebuah kaleng, kaleng yang dari roti. Terus saya kasih pipa, saya kasih air. Ternyata bisa keluar, minyaknya tuh bisa keluar. Kita uji coba, ternyata bisa, pakai api, ternyata bisa nyala. Nah, setelah itu, saya kembangkan, saya buat dari plat besi yang kapasitas agak besar sedikit. Nah, dari situ, ternyata juga bisa menghasilkan tiga jenis, dari solar, premium, sama minyak tanah. Awal, dulu, saya dari pengolahan sampah itu emang dari warga memang juga ada suara yang kurang gawean sampah diobongi seperti itu. Tapi saya tidak berhenti di situ saja. Dari warga kita, akhirnya warga itu tahu bahwa yang saya olah dari sampah tadi ada hasilnya berupa BBM tadi. Akhirnya warga sekitar awalnya yang tidak tahu sekarang sudah mulai memahami dan akhirnya mau satu persatu akhirnya membeli dari hasil olahan sampah jadi BBM sintetis tadi untuk pengrajin genteng, bahkan untuk membakar genteng. Setelah satu setengah tahun kurang lebih, saya dapat perhatian dari Kementerian Perindustrian. Saya mengajukan proposal lewat Pak Sarjono, akhirnya disampaikan ke Kementerian Perindustrian. Akhirnya Kementerian Perindustrian merespon apa yang jadi penemuan atau dari pengolahan sampah plastik saya jadi BBM tadi. Akhirnya dari Kementerian kita mendapatkan alat dari pencacah plastik sampai kita nanti membuat BBM-nya, alat yang membuat BBM-nya. Inilah alat yang diberikan dari Kementerian. Ini namanya alat pencacah plastik. Nanti saya gunakan untuk mencacah plastik biar jadi potongan kecil-kecil. Terus setelah itu ini ada bak pencuci. Ini untuk mencuci plastik yang kotor-kotor. Setelah kita cuci plastik tadi, kita masukkan ke sini. Ini namanya alat pengering. Pengering masuk sini, kita nanti keluarnya dari sini. Nanti bisa alat pengeringnya dari bantuan dari Kementerian, seperti itu. Dahulu, di awal-awal uji coba, ia menggunakan tabung besi dengan diameter sekitar 40 cm dan tinggi 1 meter. Jika telah berasap, maka asap dari pembakaran sampah plastik di dalam tabung reaktor tersebut disalurkan ke dalam pipa besi dengan diameter lebih kecil, dan hasilnya menjadi BBM yang belum begitu sempurna warnanya.
Lama-kelamaan, eksperimen ini pun benar-benar ditekuni hingga pihak pemerintah melirik usaha kerasnya dan kemudian memberikan bantuan alat yang tentu lebih berkualitas dari alat sebelumnya. Terjadi itu karena adanya usulan proposal dari dinas, dan alhamdulillah pimpinan dalam hal ini Ibu Direktur kami, Ibu Ratna, kemudian Ibu Dirjen kami, Ibu Gati Wibawaningsih, dan Pak Menteri sendiri kebetulan mendukung kegiatan ini untuk dilaksanakan. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa memberikan atau serah terima bantuan alat ini berupa satu paket mesin atau alat untuk pengolahan limbah plastik menjadi bahan, bukan bahan bakar minyak ya, tapi ini adalah bahan pendukung untuk pengolahan genteng. Nah, satu paket ini terdiri dari alat pembersih plastik, kemudian ini adalah alat pengering, dan ini adalah alat penyuling yang ketiga. Jadi dalam satu paket itu ada tiga alat yang kita berikan. Satu paket alat ini mulai dari limbah plastik sehingga tuntas sampai menjadi produk ini. Ini adalah produk yang tingkat ketiga. Ini setara dengan solar kalau diumpamakan ini solar. Kemudian yang kedua adalah ini setara dengan bensin, dan yang tingkat satu adalah setara dengan minyak tanah. Jadi pemanfaatannya itu sangat banyak buat teman-teman, terutama untuk proses pengolahan genteng. Karena ketika mereka melakukan pencetakan genteng, tanpa ini itu akan lengket dan sulit untuk dilepaskan dari cetakannya. Jadi alhamdulillah dengan adanya alat ini, teman-teman bisa menikmati proses pembuatan genteng dengan mudah, cepat, dan lebih baik lagi. Mungkin sementara seperti itu. Ini di atas air, kan kalau lemnya sama air nggak campur. Nah kalau ini bisa nggak dibuat masak? Fasilitasi bantuan mesin peralatan ini kita khususkan untuk teman-teman yang punya potensi atau punya kemampuan untuk melakukan industri, di mana industri ini adalah merupakan salah satu industri yang memang jarang diperhatikan oleh masyarakat. Ini adalah pengolahan limbah. Nah, karena itu kami dari Kementerian Perindustrian ingin menyampaikan fasilitas ini kepada kelompok usaha Putra Sampla, di mana mereka adalah kelompok yang memang peduli terhadap lingkungan dalam rangka melakukan inovasi bagaimana mengolah limbah menjadi suatu yang bernilai ekonomi. Kalau dari kementerian sendiri memang kami baru yang pertama kali ini, Pak. Ya, jadi memang kebetulan kami mendapatkan informasi ini melalui proposal yang disampaikan oleh teman-teman, terutama dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo yang sudah menyampaikan proposal ini, sehingga ternyata pas kita lakukan cek lapangan betul adanya, dan pimpinan juga menyetujui untuk dilakukan eksekusi atau pemenuhan daripada permohonan proposal dari dinas itu sendiri. Ya, kalau saran saya sih pertama adalah saya berharap pertama adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama, kemudian masyarakat di sekitar, dan dengan adanya bantuan alat ini artinya nilai produksi akan semakin berkurang, dalam arti ekonominya, modalnya semakin berkurang, sehingga mereka akan bisa mampu berharap kami bisa berusaha sendiri untuk mengadakan alat-alat ini. Karena apa? Karena dengan adanya alat ini artinya mereka ekonominya akan meningkat,
dan mereka bisa menambahkan alat ini untuk kelompok-kelompok yang lain. Paling tidak tadi, untuk kesejahteraan keluarganya, untuk masyarakat sekitarnya, dan bisa membantu masyarakat lain untuk memiliki alat seperti ini. Mungkin seperti itu. Dan sekali lagi, tolong ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat, dan diperhatikan. Terima kasih atas apa dilakukan oleh kementerian, dan terima kasih untuk Mas Kopling, selamat ya, karena ini inovasi baru yang tadi disampaikan untuk memberdayakan masyarakat khususnya di Desa Wirun ini untuk pengolahan genteng pakai minyak tanah mahal, sehingga ada proses bahan hasilnya itu bisa untuk proses itu. Nah, sehingga ini meningkatkan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, kemudian pendapatan masyarakat. Yang kedua, alat ini mestinya ditingkatkan menjadi punya hak patent. Ya, ini coba nanti kita koordinasikan di dinas Mas Hopleng, sehingga jenengan mempunyai inovasi yang luar biasa ya, terhadap penemuan alat ini. Nanti kita coba komunikasikan untuk menjadikan hak patent dari panjenengan. Kemudian yang ketiga, kalau dipasarkan mestinya nanti ada proses sendiri. Untuk jual belinya. Jadi masyarakat menikmati, kemudian masyarakat juga bisa memanfaatkan, dan kami pasti dari pemerintah ini berharap akan tumbuh inovasi baru. Baru ini nanti Mas Koplo menemukan lagi apa? Nah, ini yang kita harapkan, atau masyarakat yang lain. Saya kira Pak. Sampah plastik biasanya ia dapatkan dari para tetangga dan beberapa tempat seperti pabrikan. Sampah itu lalu dikumpulkan dan dipilah-pilah terlebih dahulu karena tidak semua plastik akan dibakar. Untuk plastik tertentu, justru diproduksi sendiri menjadi biji-biji plastik yang nilai jualnya juga cukup besar. Tungku pembakar plastik ini mampu menampung sekitar 30 kg. Dan tahapan awalnya adalah memasukkan semua sampah plastik ke dalam tungku pembakaran. Kemudian, baru api mulai dinyalakan. Proses ini bisa memakan waktu 1 hingga 2 jam agar kepulan asap mulai keluar dari pipa BBM. Sedangkan untuk pembakaran, hingga selesai dan tuntas, bisa membutuhkan waktu 6 jam dengan 2 tabung gas ukuran 3 kg. Untuk saat ini, saya mendapatkan plastik sama plastik itu ada pertama dari bank sampah yang ada di Desa Wirun. Untuk yang kedua, dari warga sekitar yang mengumpulkan nanti disetorkan langsung ke tempat saya. Saya juga terkadang saya mengambil ke tempat itu. Terus yang ketiga, di Pasar Sukoharjo, saya punya di sana ada satu orang, kalau seminggu mungkin saya mengambil satu kali 7 kilo sampai 10 kilo plastik yang ambil di sana. Terus saya juga kerjasama dengan Lumbung Sosial Solo. Lumbung Sosial Solo itu juga bergerak di dalam sampah, juga ada bank sampahnya. Untuk plastiknya kita kerjasama dengan sana. Juga di Kabupaten Sukoharjo ada satu di Desa Joho di kota. Untuk mendapatkan sampah saya dari situ. Nah, terus setelah sampah itu nanti saya dapat, satu hari mesin saya yang mengolah 30 kilo plastik. Nah, untuk satu minggu saya mengolahnya biasanya dua kali. Untuk 30 kilo plastik tadi saya olah menjadi solar premium sama minyak tanah. Untuk solarnya saya menghasilkan sekali produksi itu waktunya kurang lebih 6 jam. Menghasilkan solar sekitar 18 liter. Kalau untuk premiumnya sekitar 4,5 literan. Minyak tanahnya kita cuma 2,
2,5 liter, seperti itu. Kalkulasi dari saya mengambil sampah plastik sampai menjadi minyak, saya mengambil per kilo 1.000, itu udah plastik campur putih sama kresek bening apa warna saya campur, saya beli 1.000. Terus kalau kapasitas dari alat saya itu kan 30 kilo, terus pembakaran saya memakai pakai LPG yang 3 kilo, nah itu menghabiskan bahan bakar 2 tabung sekitar 36.000. Kalau sampah 1 kilo 1.000 kali 30 kilo berarti 30.000. Terus kita tambah dengan pembakaran untuk gasnya kita 36. Sekitar nanti 66.000. Saya untuk pengolahan masih biaya sekitar situ. Nanti untuk kita penjualan nanti kita solarnya itu saya jual sekitar 4,5 sampai 5.000 untuk 18 liter, terus premium saya jual 7.000, minyak tanah saya jual 8.000. Kalau segi dari keuntungan satu kali pembakaran itu sekitar kita 20 sampai 30 ribuan. Memang harus sabar dan telaten menggeluti usaha ini, karena memang cukup memakan waktu yang tidak sebentar. 3 jenis BBM dihasilkan dari masing-masing pipa pembuangan uap. Ada yang berupa minyak tanah, premium, dan solar. Ketiganya dapat langsung dimanfaatkan oleh Purwanto. Solar dan minyak tanah bisa dipakai untuk proses produksi genteng dan memasak. Sedangkan premiumnya bisa digunakan sebagai bahan bakar motor. Ini hasil dari olahan sampah plastik menjadi premium BBM alternatif. Bisa disebut juga BBM sintetis. Ini mau saya dicoba di sepeda motor saya. Saya isikan. Target saya ke depan yang utama bagi saya, sampah plastik di sekitar Desa Wirun bahkan di sekitar lingkungan saya minimal berkurang. Soalnya bahayanya sangat sampah plastik sangat berbahaya. Yang paling utama itu. Untuk pesan saya untuk daerah-daerah lain, mungkin yang daerah pernah saya kunjungi, marilah kita manfaatkan sampah plastik dengan sebaik-baiknya. Bahkan sampah plastik itu masih kita dapat ada gunanya. Sangat memprihatinkan kalau sungai-sungai itu banyak sampah plastiknya. Bahkan nanti akan merusak ekosistem. Mari, himbauan saya untuk daerah-daerah lain, kita kerjasama, kita selamatkan lingkungan kita, anak cucu kita ke depan, biar lingkungan bersih dan sehat. Inilah solusi baru untuk menanggulangi sampah plastik di area sekitar kita, dan juga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.
Oleh karena itu, ide-ide kreatif seperti ini haruslah didukung dan diberi perhatian oleh pemerintah agar ke depan di tiap-tiap daerah ada upaya yang sama serta hal yang positif ini bisa dikembangkan. Butuh kerja nyata sebagai bentuk terobosan baru dalam penanggulangan sampah yang tiap hari kian menumpuk.